Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-12, 6 dan 7 November 2021, serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ke-12, Sabtu 6 November 2021, Empoli bermain imbang 2 sama versus Genoa, Spezia menang 1-0 versus Torino. Hasil pertandingan Minggu 7 November 2021, Juventus menang 1-0 versus Fiorentina, dan Cagliari kalah 1-2 versus Atalanta. Klasemen sementara Liga Italia tahun 2021, Napoli di peringkat pertama dengan koleksi 31 poin, diikuti AC Milan dengan koleksi 31 poin, dan Inter Milan dengan koleksi poin 24. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Venezia, Salernitana, dan Cagliari. Top skor sementara Liga Italia tahun 2021, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi 9 gol. Top asis sementara Liga Italia tahun 2021, Nicolò Barella memimpin dengan torehan 5 asis. Top clean sheet sementara Liga Italia tahun 2021, David Ospina memimpin dengan total 7 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya Minggu 7 November 2021, Venezia versus AS Roma jam 18.30, Sampdoria versus Bologna jam 21.00, Udinese versus Sassuolo jam 21.00. Jadwal pertandingan Senin 8 November 2021, Lazio versus Salernitana jam 00 live RCTI. Di jam yang sama, Napoli versus Verona dan AC Milan versus Inter Milan jam 02.45 live RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.